Welcome back to my channel guys. Mau tahu berita bola hari ini dan analisa beritanya? Semuanya hanya di Rosa Bola. Welcome back to channel bola kesayanganmu guys, dan many thanks sudah selalu menantikan video-video terbaru Rosa Bola. Thanks juga atas segala komen dan dukungan kalian ya. Akhirnya, Serie A bergulir kembali dan tim pujaan kita sekaligus sang juara bertahan AC Milan mendapatkan kehormatan untuk melakoni lagu pembuka Serie A musim ini. Pada akhirnya, Il Rossoneri mampu mengawali kiprahnya dengan kemenangan yang cukup meyakinkan. Mereka mampu menang atas tim alat Udinese dengan skor akhir 4-2 dalam pertandingannya yang berlangsung di Stadion San Siro tadi malam. Brace dari Ante Rebic dan gol-gol dari Theo Hernandez dan Brahim Diaz memastikan Milan mengamankan 3 poin pertamanya musim ini. Dari susunan pemain, Milan nampaknya belum memberikan kesempatan kepada pemain-pemain baru untuk tampil sebagai starter. Selain itu, Oppa Pioli mempercayakan 2 nama pemain yang jarang menjadi starter musim lalu, yakni Ante Rebic dan Kanjeng Krunic. Rebic diturunkan karena memang pemain ini terlihat paling siap dan tampil baik dari beberapa pertandingan pramusim. Sementara Krunic mendapatkan kepercayaan untuk menggantikan Sandro Tonali yang masih cedera. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. Udinese sejatinya bukan tim lemah, dan tim ini menjadi tim yang tidak mampu dikalahkan Milan musim lalu. Dan benar saja, tempo tinggi dengan pressing-pressing keras langsung dikembangkan oleh kedua tim. Bayang-bayang kesulitan musim lalu seolah semakin nyata ketika Udinese mampu mencetak gol lebih dulu melalui Rodrigo Becao. Untung saja, skuadra Il Rossoneri mampu merespon dengan cepat dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-11 melalui penalti Theo Hernandez. Ante Rebic membuat gol pertamanya di pertandingan tersebut dan mengantarkan AC Milan unggul 2-1 di menit ke-15. Namun Udinese tidak menyerah dan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 setelah Adam Pessina mencetak gol untuk Udinese menjelang turun minum di menit ke-45. Milan langsung menggebrak di babak kedua dan kembali unggul ketika Brahim Diaz berhasil mencetak gol di menit ke-46. Ante Rebic kemudian memperbesar keunggulan menjadi 4-2 dengan golnya di menit ke-68. Setelah unggul, barulah Oppa Pioli berani memasukkan sejumlah nama pemain termasuk 2 pemain baru, yakni Siddiqui di menit ke-71 dan Divock Origi di menit ke-84. Hingga peluit akhir dibunyikan, kedudukan tidak berubah dan Milan menang dengan skor meyakinkan 4-2 dan langsung berada di puncak klasemen match day pertama Serie A musim ini. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look. Walau menang, tentu ada beberapa catatan yang harus diperhatikan. 2 gol yang bersarang ke gawang Mike Maignan justru berasal dari sunduran kepala. Ini tentu mengindikasikan bahwa pemain belakang Milan harus meningkatkan kualitasnya dalam duel-duel bola udara. Apalagi Milan akan menghadapi striker-striker tinggi besar seperti Lukaku dan Vlahovic. Terkait permainan Siddiqui dan Origi, tentu ini barulah pertandingan pertama dan aku yakin seiring dengan berjalannya waktu, kedua pemain tersebut akan bisa nyetel dengan gaya main Milan saat ini. Oh iya, aku juga senang dengan membaiknya penampilan Ante Rebic dan Brahim Diaz tadi malam, sehingga Milan akan memiliki banyak pilihan di posisi gelandang serang dan target man. Stay strong and fake a smile until I love.
Baiklah guys, demikian video singkatku ya. Mari kita syukuri kemenangan perdana Milan ini dan semoga menjadi awal yang baik dalam upaya mempertahankan gelar Serie A. Dan jika kalian punya info dan pendapat lain soal pertandingan ini, silakan ya komen di kolom komentar. Selamat menyaksikan pertandingan AC Milan musim ini dan nantikan beritanya di channel bola kesayanganmu ini. Jangan lupa juga ya follow TikTok di Rosso Bola Official serta dapatkan info-info seputar AC Milan lainnya dan juga bocoran tentang konten Rosso Bola selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan, stay safe, happy and well everyone. Bye bye. Thank you banget udah ikutin video-video dari aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan tentunya nyalakan lonceng notifikasi untuk tahu video-video terbaru dari Rosso Bola. See you in the next video. Bye.